Ini pohon daun kelornya. Tengok batangnya sudah sebesar itu sampai keluar akarnya dari polybagnya. Kokoh ya. Dipotong-potong biar selalu daunnya muda. Tadi baru aja pucuk-pucuknya Umi petik. Wow, segar sekali melihatnya. Mata jadi sehat bila melihat. Saluran pencernaan pun jadi sehat bila menikmatinya. Segar sekali melihatnya. Umi punya daun kelor. Daun kelor ini banyak manfaat ya. Ada kalsium di sini. Ada vitamin lainnya. Jadi ini sangat bergizi. Ini cuman Umi rebus aja ya. Jadi tidak hilang gizi dan vitamin yang ada di dalamnya. Apa aja bumbunya? Yuk kita lihat dulu. Ini dia rebus daun kelor yang Umi buat. Tapi maaf ya, nggak terbuat step by stepnya. Pastinya cuma rebus air, masukkan daun. Belum daun, rempahnya seperti ini. Jahe, bawang merah, bawang putih, kapulaga, cengkeh, kayu manis, tomat. Lalu masukkan daun kelornya. Dah, jadi deh rebus daun kelor yang sehat dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, selamat mencoba merebus daun kelor yang cukup simple, namun hasilnya sangat super. Bye.